Kelas 8 kurikulum Merdeka, kita masuk pada halaman 74 ya. Kita pada video sebelumnya kita sudah mendengarkan audionya. Sekarang kita saatnya menerjemahkan dari audio tersebut. Ini dia. Dahulu kala pada sebuah peternakan yang besar, seekor induk bebek duduk di sarangnya. Dia harus menjaga keenam telurnya hangat hingga telur tersebut menetas. Akhirnya, telur-telur tersebut mulai retak. Satu persatu, 5 anak bebek berwarna kuning keluar dari telur tersebut. Mereka menggoyang-goyangkan sayap mereka dan berkata, "Kuak, kuak." Kemudian, mereka berjalan dengan anggunnya. "Lihat kamu semua," kata induk bebek dengan senang. "Kalian sangat lucu." Dia menghitung 1, 2, 3, 4, 5. "Oh sayang, saya harusnya punya 6 anak bebek." Si induk bebek cemas, tapi satu telur yang besar masih di sarang. Di telur tersebut agak sedikit keras kepala, maka si induk bebek duduk di sarangnya, kembali dan menunggu lagi untuk beberapa saat. Hari berikutnya, telur yang besar itu terbuka. Seekor bebek yang pemalu, yang malu keluar. Dia tidak kuning. Dia abu-abu dan lebih besar dari yang lainnya. Tetapi dia lemah dan berjalan dengan gemetaran yang lucu. Ya, itu dia terjemahannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa.